Welcome back to another episode of Sembang Tepi Pentas bersama saya, Atira Aiman, as your host. So, I hope you guys are doing fine today. I'm so sorry tapi macam I'm having a sore throat sikit. But I harap korang kat luar tu yang tengok tu siap-siap belaka. For a friendly reminder, pada sesiapa yang baru, for the first time korang tengok episode Sembang Tepi Pentas ni, just nak bagi tahu korang yang episod Sembang Tepi Pentas ni bersiaran di YouTube channel Kerabat Kebudayaan UiTM Terengganu. So kalau korang tak subscribe lagi, make sure korang tekan dulu button subscribe tu and button post notification sekali, supaya bila kita orang ada update untuk episod baru, korang adalah orang pertama yang akan dapat. So untuk hari ni, kita bawakan lagi dekat korang dua orang pelajar baru daripada semester satu yang baru je masuk intake baru-baru ni dekat UiTM Dungun, which is kita ada in the studio, we have Firas and Akil. Thank you so much you guys sebab sudi datang and spend time dengan kita. Untuk introduction, maybe korang boleh introduce diri korang dulu. Assalamualaikum, nama saya Akil. Saya berasal dari Kuala Lumpur. Saya 18 tahun. Ini baru usia semester pertama, macam akak saya cakap. Saya diploma dalam analisis dan pelaburan. So, itu je lah. Oh, duduk KL? Dari mana? Sebab KL tak? Saya KL, saya duduk area Sri Rampai. Oh, Sri Rampai Gombak kan? To be honest, saya pun tak pasti. Saya tahu dia orang semanju lah, dekat dengan Sri Wangsa tu. Tapi dekatlah dengan aku sebab aku ampang. Ampang pula beribu ni. Kalau lalu, jangan macam tu dek. Macam tu kan. Okay, Firas? Okay, hi. Nama saya Firas Daniel. Panggil Firas. Saya dari Damansara, Selangor. 18 tahun, sama macam Akil juga. Saya course pun sama macam Akil juga, analisis pelaburan. Korang classmate ke apa? Bukan? Bukan. Susah korang classmate. Roommate? Bukan juga. Okay. Apa korang punya experience so far? Sebab korang pun macam for the first time masuk uni kan? So, life kat sekolah dengan uni selalu lain. So, apa experience korang so far? Untuk saya, kalau pasal like college tu, mungkin saya rasa tak ada masalah sebab saya pun pernah duduk asrama dulu. And kalau macam belajar pula, memang sistem dia tak berubah 360 tapi like 180. Daripada segi apa tu 180? Dari segi like, kalau dulu dia banyak cara kita kena suap. Kalau sekarang, dia ikut diri kita. Kalau kita nak belajar, kita belajar. Kalau tak, habislah. Betul-betul. Sebab lecturer sekarang, most of the system yang dorang ada apply orang kata cara baru lah, which is macam student yang kena cari, do the research, cari bahan-bahan sendiri untuk lepas tu kita kena present. Macam apa bila cakap tu, semua dia swap tu. Macam dulu kalau sekolah, kita rasa macam kita dah besar kan. Macam kita like adult lah, tapi bila masuk uni rasa macam lain, memang lain daripada lain lah. Sebab masa sekolah dulu mesti ada cikgu akan bantu, cikgu kelas ke apa yang macam nak buat surat ke apa, dia akan bantu semua ni. Sekarang ni everything on your own. So saya pun dulu tak pernah duduk asrama, ni first time duduk asrama. So, okay, macam, how does it feel? Rasa awal fikir macam, mesti susah kan. Tapi macam dalam otak saya ni nak mandi berbagi air sejuk tu fikir saya anak jantan tadi komplain. Okay, ada catatan, ada komplain. Checkmark Akil 2023. Kau asrama sama mana? Saya waktu form 1 saya sekolah dekat Johor, SMK Bini. Saya sekolah Johor setahun, dan form 2 saya pindah dekat SMK Damansara Utama. Tu asrama ke? So memang lah kau main kat asrama je lah banyak. Asrama je lah. Okay, so sebenarnya hari ni kita orang jemput korang untuk sembang santai pasal movie yang bertajuk tiada tajuk. Movie ni, title movie tu adalah tiada tajuk, yang merupakan filem arahan pertama Mawi. Kalau tanya aku, apa yang aku tahu pasal Mawi ni, dia merupakan juara Akademi Fantasia. I'm not sure korang familiar ke tak dengan Akademi Fantasia, sebab dia macam TV show lama gila yang mengetengahkan pasal nyanyian lah. And dia merupakan juara season ketiga. And then dia ada evolve lah juga certain dalam lakonan. Contohnya dia berlakon cerita Munafik 2, berlakon cerita Jinoti, and cerita Majikan pun dia ada. But this time, dia jadi pengarah untuk
filem pertama dia, which is tiada tajuk. Fun fact, dia letak nama filem ni tiada tajuk, memang dia plan sebenarnya. Oh, so macam nak engage lebih lah. Macam orang akan rasa curious lah kan, so tiada tajuk macam, eh benda ni. Yes, orang macam, macam benda tu unik lah. Kalau kita macam, dah kenapa movie tiada tajuk? Tapi sebenarnya, diorang dah memang plan untuk diorang sebenarnya nak buat kontes on that. Maksudnya, siapa yang dapat bagi tajuk yang best untuk movie tu, diorang akan menang hadiah. So what's your thoughts on it? Korang rasa adakah benda ni satu benda yang genius ataupun benda ni macam pelik ke apa ke? Okay, untuk saya, saya rasa benda tu like dia marketing plus genius lah. Macam bila kita dengar kan, tiada tajuk, kicap eh, tiada tajuk. Nama cerita tu sendiri tiada tajuk. Lebih catchy sikit kan? Betul, kita cap eh. Lepas tu dia siap tulis like buat kontes siapa bagi tajuk yang paling best akan dapat macam menang kan hadiah. So macam in the same time kita macam push kena tengok ni. Kita nak tengok sebab dia unik dan kita macam nak menang hadiah juga kan. Kalau pada aku macam the way dia engage dengan dia punya penonton lah. Betul. Which is selalu kita tengok movie penonton je yang dapat something. Tapi bila dia engage macam ni, maksudnya macam macam mana dia berbalik. Dua-dua dapat. Penonton dapat hadiah and yang pengarah tu pun dia dapat hasil daripada kutipan tu. Macam tu kan. Okay, kalau Akif pula kau rasa macam mana? Saya rasa macam Fira cakap, marketing tu strategi yang like memang padu lah. So macam tu macam kita tengok sekarang kan, banyak movie diorang cari publicity diorang. Macam contoh diorang akan post kat Twitter ke, post kat Instagram, macam normal advertising social media lah. Tapi something yang look for me lah, untuk saya kalau benda yang more engaging untuk saya, saya akan lebih tertarik lah dengan movie tu. Macam dia tajuk, saya rasa macam marketing strategy dia bagus lah nak tarik audience semua ni. Okay, tadi kita cakap pasal The Titan. Sekarang aku just nak minta pendapat korang lah, what your point of view pasal pengarahan Maui. Sebab ni merupakan filem pertama dia. Lepas tu aku ada baca yang Maui ni, dia sebagai seorang pengarah, dia sangat-sangatlah, bukanlah sangat-sangat strict, tapi dia merupakan macam strict director jugalah. Joey kan kalau kita tengok dia, dia macam kita kenal dia as pelawak, right? So Maui pernah cakap pelawak tak boleh buat lawak dalam cerita tu. Atas alasan dia cakap sebab penonton sekarang dah educated and orang dah tahu dah kalau lawak tu adalah lawak yang scripted atau tak. So aku nak tanya korang lah, pernah tak korang experience maybe lah, maybe ada macam cikgu korang ke yang strict, ataupun korang join event ke lepas tu dia strict and benda-benda macam tu. So apa yang korang buat bila dapat leader yang strict, ataupun apa pandangan korang terhadap leader yang strict? Haa, gitu. Kalau saya macam dulu masa zaman sekolah, sekolah lagi saya sekolah menengah, saya macam banyak experience dalam event semua, macam dalam community aktif lah ni, maksudnya selalu join event macam tu. Okay, event semua macam ikut lah, macam club event semua tu. So macam organize event macam susah. Macam recent ni saya September tak saya tahun lepas buat macam IUD. IUD. Kau sekolah mana dulu? Dulu saya kat St. John. IUD ni yang macam yang dekat Victoria selalu buat juga kan? Dia macam open day yang dia akan invite orang luar untuk join. Macam misconception lah. Dia macam macam kalau betul, IUD tu untuk international understanding. So maksudnya macam untuk bring awareness about something kan. So macam contoh, kita akan bring awareness pasal mostly about culture. So macam contoh culture orang apa, orang France ke, orang Thailand ke, tapi international lah. International lah punya ni lah. Kalau macam St. John pula, kita suka buat pasal awareness pasal macam contoh pasal autism ke apa-apa ke, macam awareness pada lah. So macam bagi orang lebih kenal, macam mental health, mental health semua tu lah. So macam apa tadi, event tu macam ramai orang, so kita kena organize dengan big elok lah. So macam maksudnya dia invite public juga kan? Public juga. So sangat ramai orang, 700 orang tu. So kita kena buat kerja betul-betul. So macam ada masa nak main, ada masa nak buat betul. So kita punya macam nak arah semua orang tu ke arah-arah, tapi macam leading semua tu strict sikit. So contoh kalau saya pendapat, kalau kita lead tak strict ataupun kita terlampau macam santai sangat, manja sangat, macam dia akan tak tentu arah. Semua orang akan rasa macam
oh, dia tak kisah apa pun, macam apa dia nak. Maksudnya kau dalam position yang kau sebagai leader lah, kau bagi POV kau, okay. So, macam sebagai leader, kita kena macam tak district sangat. Tak boleh macam nak santai sangat. Macam lain kan, kita belajar kan, macam pasal laissez faire. So, dan apa, cara nak tu lah. Banyak. So, kalau santai sangat, tak boleh, strict sangat tak boleh. Kita kena balance lah, tapi strict tu penting. So, macam tengok Mawi tu, saya rasa apa yang dia buat tu betul lah. Macam kalau nak sampai, dah lagi dalam film seni kan. Macam kau ada experience juga kan? Sebab kalau saya pula, saya pernah join dalam industri seni ni. So like, macam director straight ni memang boleh kata macam common lah. Sebab ni. Kita macam biasa dengar betul kalau director straight kan. Tapi ada orang macam tak suka straight kan. Tapi bagi saya straight tu lah macam benda paling kena ada as a director. Sebab director dengan production manager ni kan macam like leader kan. So macam kalau straight ni, kita pun kalau call time ke 8, ke 8 lah dah sampai. 7.30 dah sampai situ kan. Bila straight ni, dia macam memang kita pun sendiri akan jadi macam, oh, dia betul-betul. Dia kerja betul-betul, so kita macam, okay, kita kena betul-betul lah ni. Kita tak nak sebab dia punya work. Haa, betul-betul. So macam tu lah, macam kita cakap kat, memang kena strict lah. Kalau macam Mawi pun memang saya rasa saya setuju sangat. Tak senang lah jadi director semua. Betul-betul, so, setuju. Macam setahun lepas, kita orang ada terlibat dengan teater kebangsaan. Teater kebangsaan? Haa, which is, kita orang, most of the crew, jadi kru kebangsaan tu. Kalau macam aku jadi stage manager. Macam kita ada production manager, ada costume, makeup, apa, technical, semua tu, audio, semua ada. Tapi apa yang aku boleh cakap, kalau director kita on street, dia actually membina disiplin. Sebenarnya sebab kontak kita orang tadi tu subuh. Maksudnya kita orang kena solat Jumaat sama-sama kat sini tau. So macam daripada situ, satu dia membina chemistry antara group kan. Dari satu, dia membina disiplin. Tapi bukannya kita orang strict sampai macam tak boleh main. Kita orang banyak main. Tapi at the same time, bila kerja tu kita kerja lah. Dia macam tu. Okay, do you guys prefer mana? Yang strict ke tak? Saya lagi prefer yang strict tu lah. So macam cakap-cakap tu, bila kita strict dengan also bagi masa nak main semua tu, kita macam build passion tau dalam benda kita buat. Sebab rasa sangat, kita rasa macam apa function aku masuk benda ni? Kalau tak kisah pun, apa saya nak kisah kan? Tapi kalau kita nampak, contoh akak si manager, kita nampak akak kisah pasal apa akak buat tu kan, kita rasa macam kita pun ada passion nak buat benda tu. So person ni saya prefer yang strict tu lah. Kalau saya pula, kan saya join industri seni tu kan, ada sekali tu, saya ada pergi shoot lah. Ada pergi shoot. Dan ada seorang director tu, saya macam, wuih, dia relax je kan. Call time pukul 8, tapi pukul 12 tak shoot lagi. Saya pun jadi macam, selalu call time yang penat tu nak tunggu. Kita waktu tu dah lah dekat jauh lah. Hulu Selangor, macam tu lah. Kena sama benam macam tu. Jauh. Saya pula dari Damansara kan. Memang keluar tu subuh lah. Subuh tu dah keluar kan. So bila sampai tu, tengok director relax lagi. Macam ni, tengok, sampai ke 10 tengok lagi. Tak ada apa lagi. Sampai ke 12, baru nak set up semua. Saya jadi macam, dia pun main-main. Kita memang dia macam dangkan motivasi kita betul lah kan. Jadi macam, lama tunggu. Dan ada lagi satu set pula, saya pergi. Pukul 8. 8 betul-betul call time dia. Pukul 7.30 tu, dia dah start tanya. Mana talent ni? Nama tak sampai lagi. Macam, yang tu pun kita jadi macam, Kia ni, kita nak buat kerja fokus betul-betul. Okay, kita siapkan apa yang dia nak terus. Kita ada cakap, kita cakap passion tu macam lagi kuat lah. Betul-betul, setuju. Sama juga, aku rasa kalau kita nak relate dengan life student, kita ada apa due date. Betul. Okay. Contoh kalau kita dapat lecturer macam dia tak check pun kerja kita, aku rasa kita tak akan buat. Tapi, macam aku cakap before this, aku mungkin korang akan experience benda ni later. Tapi as aku yang dah almost 3 ke 4 ke 5 sem kat sini, apa yang aku nampak, lecturer kat sini sangatlah orang kata determined. Dia suka passionate. Mengajar. Dia passionate. Dia ada macam dia nak mengajar. Dia nak bagi kita everything. Dia nak provide kita with semua benda yang dia tahu supaya kita dapat ilmu tu kan.
Itu one of the thing yang aku suka lah kat sini. Macam experience saya so far, macam akan cakap lah, semua lecturer yang saya ada, semua macam memang diorang ambil bodat pasal apa diorang ajar tu. Semua macam bertanya, semua diorang macam passionate lah nampak tu. So kalau jenis tu, kalau yang tak bagi due date kan, jadi macam kita pun macam, bukan ada masa pun. Tapi lepas tu lagi satu, kalau macam yang check pun, itu pun macam function lah. Sebab kita tahu lah kalau ni salah kita kan. So macam kalau tak buat tu, apa kita dah buat-buat, so tak check. Tak apa lah, macam tu. Saya rasa dia macam berbalik pada disiplin. Dia berbina disiplin, right? Okay. Apa pendapat korang pula pasal lokasi penggemaran kat sini? Sebab kalau kita tengok daripada segi lokasi penggemaran kan, kita dia ada shoot dekat Johor, Negeri Sembilan, Melaka and KL. Tiga tempat tu. And adalah scenery kampung, scenery pantai, scenery bandar sebagai KL kan. So apa pandangan korang terhadap benda tu? Ada satu scene diorang kat KL dan diorang tengah berbual macam tengah parah lah, tak tahu nak buat apa. Sebab dalam contoh dalam scene ni diorang baru ditinggalkan, diorang on their own dekat KL. So diorang tengah berbual yang time diorang habis duit semua dah. Habis duit, tak tahu nak buat apa lah. Dalam scene tu diorang kat KL. So macam sekolah saya, lepas tu dekat dengan area scene tu, saya macam wish. Tengok dulu masa zaman sekolah, selalu orang akan shooting masa dekat contoh balik rumah kan, nak pergi LRT semua. So nampak ada orang datang shooting semua, dia lalu sini macam Perks of sekolah dekat KL ya. Dia akan nampak orang-orang shooting kan. So tengok situ macam, tu area sekolah saya ke? Macam, itu masih jamek ke macam ni? Style lah, maksud macam kalau dalam cinematography itself, saya suka sebab macam contoh vibe kat Negeri Sembilan semua tu yang nampak macam memang nampak lah vibe kampung dia tu. Macam bila kita tengok pun tak rasa macam, ni set bukan kampung betul. Kita tengok macam memang sampai nampak yang dia pergi ke sana. Apa yang dia nak tunjuk. Macam boleh nampak lah. So tu lah, saya rasa macam dia punya choice of location tu memang kena dengan setting lah. Kalau saya pula, saya pun rasa macam okay lah. Dia macam apa yang dia nak tunjuk tu sampai contoh macam ada scene dekat kampung. Memang nampak kampung lah. Kat bandar. Ya, memang tak diri lagu dia Perahu Galau tu. Itu sangat cantik dia punya tempat dia. Sangatlah nampak suasana kampung dia kan. Santai-santai dia. Lepas tu rumah pondok dia lagi. Korang rasa pemilihan lagu dalam movie ni kena ke tak? Pemilihan lagu Lagu. Lagu dia saya rasa. Untuk saya lagu dia memang kena lah. Sebab lagu Al-Nurat saja tajuk dia kan. Lagu tu memang dia dengar tu yang ada rap semua tu. Dia ada rap sikit. Oh, lagu yang dia record. Dia betul. Lagu tu dia like kita dengar sedap kan. Then bila saya baca lirik dia satu-satu, dia macam dia bukan pasal lagu, dia bukan lagu biasa je. Dia ada meaning ah. Dia ada meaning. Dia banyak cerita tu memang lagu tu memang sampaikan like pasal lagu ketuhanan lah. Even rap tu pun, bagi rap tu dia memang cakap sampai lah, sampai. Dia bukan yang kosong. So macam saya, kalau different perspective lah pasal lagu tu kan. Macam saya personally, saya suka ke lagu diorang pilih tu semua. Tapi macam satu lagu tu saya rasa macam pandai juga diorang buat. Macam ada macam awal tu macam nasyid sikit, so ada macam part rap tu. So macam diorang tahu nak engage dengan audience lah. Contoh kan ada juga macam diorang dah sekolah mendengar semua tengok kan, diorang mungkin preference lagu diorang lain. Saya kan, so bila dengar tu macam, ni boleh layan lah. Macam tak ada macam bosan, dia macam engaging juga. So macam dia rap tu tiba kan. Dia kena ke lah. Mungkin boleh kita boleh kaitkan dengan the fact yang macam movie ni keluar 2019. And korang merupakan generasi yang macam, korang apa? Millennial ke? Kita Gen Z. Kadang-kadang kalau macam dia ada gap lah, macam generasi aku dengan generasi korang kan. Kadang-kadang the way we perceive sesuatu benda tu lain. Sebab mungkin cara kita membesar lain, cara aku membesar lain. So, apa yang aku dapat daripada korang cakap tu adalah cerita ni dia boleh sampai juga dekat korang yang generasi muda. Banyak generation yang lagu tu orang ramai boleh dengar. Sebab sekarang tak silap aku, orang pun sejenis suka yang rap. Macam lagu Yoli Boy.
lagu apa lagi? Macam lagu Mang Broski ke. Sejenis yang macam tu. So bila sadar lagu ni dia memasukkan elemen rap tu, aku rasa dia lagi interesting lah. Faham? Okay. Sebenarnya, kita lupa nak cakap tadi kan. Sebenarnya, the fact of cerita ni merupakan cerita Islamic comedy. Boleh nampak juga dia macam touch sikit. Dia macam komedi, tapi sebenarnya dia merupakan Mawi menggunakan filem ni untuk berdakwah sebenarnya. Tapi dengan cara santai. Okay, tak, cerita ni pun santai je, macam relax je kan. Kan kalau dia macam nak buat lecture lah kan, nak buat santai. Sebab kadang-kadang kalau macam kita buat lecture ajar benda tu saja, orang ada orang yang susah nak terima. Tapi bijaknya Mawi ni, dia menggunakan filem untuk dia mengajar, maksudnya mendakwah. So daripada penulisan skrip ni kita boleh tengok banyak ayat-ayat yang diorang bagi kan. Maksudnya ayat-ayat yang menuju ke arah nasihat ataupun yang mengingatkan kita dekat Allah semua kan. So untuk korang, aku nak tanya korang lah, ayat mana ataupun scene manalah yang korang rasa bagi impak ke korang? Kalau macam ayat atau scene kan, kalau saya rasa paling cucuk lah, paling cucuk yang waktu ada satu scene yang ada seorang tu dia azan pukul 10 pagi. Betul-betul? Okay. So bila orang pun pelik, kenapa dia azan pukul 10 dah, kenapa ni kan? Orang tengok, awal lagi. Lepas tu orang suruh pelik, orang suruh pergi masjid. Lada cakap, kenapa azan ni kan? Tak betul je, kenapa azan 10? So orang tu jawab, relax, dia tak gaduh apa. Dia jawab, sekarang korang baru datang. Kenapa waktu solat, waktu apa, masa azan waktu azan masjid tak datang? Sejam, bersentak lah, akan dalam. Sebab dia selagu, orang kat situ perceive him as orang gila. Betul-betul. So dia ada mention, sekarang siapa yang gila? Right? Sebab sekarang siapa yang gila, korang ke aku kan? Orang azan biasa tak datang. Tapi orang azan pukul 10, korang datang pula. Kalau kau pula? Saya ni macam banyak agak scene, tapi macam scene yang paling tekan tu macam kena cakap, tapi saya tak nak sambung. So saya macam bagi different sikit lah. So tu macam saya masa ada karakter tu dalam cerita tu nama Rumi. Dia yang tu dia tekan toy, dia ada guna macam third party punya pertolongan lah untuk bagi suara lebih sedap kan. So macam lepas tu dekat toy, lepas tu member dia Abadi tu dia pun dah tak boleh lah. Dia macam apa benda ni asal dia macam buat semua ni, macam marah lah. Lepas tu dia pun caw dia pun gerak lah. So macam saya rasa macam tu sakit lah. So saya macam boleh sama boleh lilit. Contoh kita tak power, tak kuat dalam satu bidang ni. So kita buat macam apa kita nak ke supaya kita menjadi macam lebih bagus dalam bidang tu kan. Maksud tu macam mungkin kadang kita akan fikir apa, contoh lah, especially kalau kita dalam bidang workout ke apa kan. Kita fikir apa kata saya macam ambil ubat ke apa, lagi cepat lah. Tapi kita tak fikir ke macam apa, macam kesan lama kan, kesan buruk kan. So macam mungkin sekarang long term effect dia lagi lah. So macam sekarang mungkin okey, daripada lama tak fikir. So macam contoh lah yang Rumi buat tu, at the end dia macam kawan dia caw lah. Tapi dalam scene tu kawan dia datang balik tapi tu lah, sama, dia makin dalam lah. Betul lah, macam dia setiap benda yang kita buat tu dia ada effect dia lah. Dia think twice before doing something lah. Kadang-kadang apa yang kita buat tu efeknya bukan kat diri kita je. Betul. Dia akan efek orang lain juga. Lagi-lagi macam diorang ni, diorang kawan daripada kecil kan. Of course lah, kadang-kadang kan, of course lah kita ada benda yang kita marah dengan kawan kita. Ataupun tak puas hati, mungkin dia ada tersalah cakap, kita terasa semua kan. So kalau macam dalam cerita ni, Hazama tu kan, kawannya tu, aku nama karakter Abadi, dia Abadi. Abadi. Yang botak tu, Hazama tu, kan kau cakap tadi dia marah. Lepas dia marah and he left, dia tinggalkan kawan-kawan dia tu lah. Sebab dia rasa macam marah gila lah, dia macam apa ni semua kan. Tapi at the end of the day, ada something happen yang membuatkan dia get back together balik dengan kawan-kawan dia. Okay, kalau korang dekat situasi Abadi tu, as the one yang decided to left, pernah tak korang ada dekat tempat di mana korang kena fikir macam, should I
pergi balik dekat diorang ataupun should I just let it go and biar je diorang? Apa, lepas tu macam mana korang decide untuk buat keputusan tu? Apa yang korang macam bagi tips ke boleh fikir ke? Macam tu. Okay, kalau macam situasi abadi tu saya faham lah juga kan, sebab macam dia macam ni, dia nak keep it clean lah, tapi dia dah cuba baik, macam cuba yang terbaik untuk semua, tapi member dia still macam benda tu kan, tu dia marah. And dia pergi tu, macam dia pergi tu saya rasa dia buat keputusan dah agak betul juga. Mm-hmm. Sebab bila semua orang tengah marah kan, dia macam dia perlukan time dia sendiri, betul? And kalau kita pun sama kan, kalau kita marah pun kita macam, kalau lagi kita cakap, lagi kita marah, lagi siap. Tak boleh fikir, betul lah. Betul. Tak apa, kita bila cakap time marah ni, kita akan lebih menyakitkan dia orang. Betul. Dan mungkin orang tu boleh marah kita balik macam tu kan. So kan, kalau saya pun macam tu lah, saya macam kalau dah marah orang tu, then okay, habis itu saya akan stop sekejap, fikir balik. Lebih dulu, diam dulu. Dia tenang dulu, then ambil masa dia fikir balik. Kenapa marah dia, apa sebab marah dia semua. Dia fikir, dan kita kena rendahkan ego kita juga. Macam minta maaf balik semua kan. Macam biar benda tu settle, jangan tergantung macam tu. Maksudnya orang kata jangan sweep it off under the rug lah. Betul. Dia dah gaduh tu, lepas tu kita act macam nothing happen. Diamkan. Sebab aku rasa kalau kita diamkan benda-benda macam ni, benda tu sebenarnya orang kata dia akan jadi lagi teruk, lagi teruk sebenarnya. Dia macam nanah kan. Kalau kita tak cure, kalau kita tak attend luka tu, dia akan jadi lagi teruk. Kalau kau pula, apa yang kau buat? Sama saya. Susah juga topiknya. Macam contoh, orang tiga memang kawan baik sejak kecil. So macam kalau gaduh tu, apa kita nak buat? Kita berbanding macam aku dah kenal dia lama lah kenal dia. Tapi macam dia also buat benda yang macam contoh lah, tak bagus lah. Tak bagus lah, saya macam saya memang against. So dia buat juga, saya macam macam mana nak buat ni. Tapi kalau personally lah saya, saya mungkin akan baran awal-awal lah, macam geram lah. Saya akan pergi sekejap, cuba fikir dalam tenang tadi, mungkin masa sebelum pergi tu marah dulu lah. Mungkin lah, tapi saya tak ingat. Masa kau let it out dulu lah. Let it out dulu lah, sebab kalau pendam dah lama nanti lagi teruk. Macam dulu experience, kalau bukan macam marah ke apa, pendam je. Macam akan cakap lah, macam Nana tu pendam je. Maksudnya dah lama lagi teruk untuk mental health kita lah. Betul-betul, setuju. So dah fikir lama tu, kena healing dulu lah. Kena take time healing kan. Duduk kat pantai ke apa dulu kan. Dia dah dekat dungu lagi, hari-hari dia pergi dekat pantai kan. Tapi kat dungu jangan ingat, jangan mandi kat pantai dekat dengan dungu ni. Betul. Ya, pantai kat dungu tak boleh mandi lah adik. Kalau korang kan, korang jenis yang kawan kualiti, more kepada kualiti ataupun kuantiti? Sebab kalau kita tengok cerita pun kawan dia kena tiga orang kan. Tak banyak add on, tambah lagi seorang tu yang orang kata dia macam orang tak betul tu kan. So itu je, balik-balik itu je. So kalau korang, korang merupakan seorang yang memilih kualiti ataupun kuantiti? Memang kualiti lah. Sejak saya tak ada satu lagi, saya kawan dengan tiga orang je. Saya dengan dua member saya ni. Maksudnya ada childhood friend juga kan ni? Satu, kita selalu St. John sekolah rendah, terus sekolah menengah. Tapi macam uni lah sekarang baru pecah, kita pun macam tapi sampai sekarang masih call every now and then kan. Macam saya tiga member tu je. So macam dari dulu rapat sampai sekarang. Kita gaduh pun, kalau gaduh saya tersentuh je. Macam tak ada macam simpan benda lama tak porak ke apa. So macam no matter what, quality lah lagi penting. Quantity tu penting for connections. Tapi kalau kawan yang memang macam untuk no matter what, I'll always go back to them. Tu lah quality. Setiasa ada dengan kita. Setiasa ada. Kalau cakap pasal kawan ni kan, saya kawan ramai. Tapi yang sahabat tu tak ramai. Selalu ada beza. Beza sama kan lah, sama. Dan macam cerita lah, kita nak tahu orang tu sahabat ataupun kawan betul letak dengan kita, tunggu waktu like kita susah gitu. Dan waktu macam waktu-waktu yang kita kat atas tu macam ramai-ramai baru ni, kita macam boleh nampak kan siapa kawan. Betul. Siapa kawan semua lawan. So like kalau saya memang apa, kuantiti tu memang ada, tapi kualiti tu kita kena cari. Kalau macam aku, aku sejenis, aku tak suka berkawan dengan orang atas dasar title. Faham tak maksud aku? Title maksud aku macam kau mengaku dia kawan baik kau, tapi kau tak kenal pun dia macam ni sebenarnya. Kau bayangkan, kau dah kawan 3 ke 4 tahun macam tu, and kau bagi tahu semua, oh kita orang rapat, kita orang kawan baik je sebenarnya.
Tapi benda basic pasal dia pun kau tak tahu. Contohnya apa yang buat dia marah kau tak tahu. Apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, benda-benda macam tu tak tahu. So aku sendiri mungkin aku boleh cakap aku kuat juga lah. Sebab kalau orang-orang macam tu aku rasa macam macam like membazir masa lah kan. Tak penting macam tak function. Buat apa kalau macam kita kawan lama-lama tapi macam benda-benda macam tu pun kita tak aware pasal benda tu kan. Okay. Lepas tu tadi kau ada mention yang bila kita susah tak ada, maksudnya how do you, kita nak tahu orang tu betul-betul ikhlas dengan kita ke tak is bila kita susah. Cerita ni kalau kita tengok before diorang tak pergi ke KL, maksudnya before diorang just kat kampung macam tu kan, tak ada orang pun indah pasal diorang kan, like nobody cares about them. Tapi bila dia dah start popular, oh semua orang kenal dia. Yang last kan, semua orang nak sign orang, semua orang nak tengok gambar dengan orang semua kan. Tapi ada satu karakter dia yang dia stay daripada diorang susah sampai diorang berjaya. Which is yang tak betul tu kan? So kalau korang dekat tempat Bo sebagai seorang kawan yang melihat diorang, kawan kita punya daripada susah status dia, daripada susah lepas tu berjaya, apa yang korang rasa? Rasa macam mana? Apa pun tak ada. Rasa bangga. Bangga lah, saya happy lah macam tengok kan dari kita dari susah dia, kita ada orang senang macam tu, kita macam happy lah. Macam kita risau kalau kita dia macam tu, kita memang nampak dia macam caring person, macam memang kawan betul lah, kawan yang real ni lah. So rasa macam wish aku karu best orang lain. Macam boleh relate kat dengan sekolah kan. Macam contoh member kau dulu dia contoh makan maths dorang tak bagus sangat kan. Masa kita ada je, masa kita kalau tak ada soalan kita tolong daripada kita judge kan. Sebab macam ramai juga orang suka judge, tapi kita macam kita tolong lah, macam tolong dia semua macam elok kan. Masa SPM tiba-tiba dia result elok lah kan. Kita pun rasa macam wish terharu lah. Dia pernah belajar dengan kita tu kan. Dah sembang banyak pasal karakter-karakter tadi kan. So logik lah kalau aku tanya, apa karakter favorite korang? Susah soalan tu. Aku boleh pergi lah. Kalau saya rasa yang Bo tu lah. Yang orang kata tak betul tu kan. Sebab kalau kita perhati betul-betul cerita tu, dia lah paling banyak bagi nasihat. Betul kan? Kita nampak macam apa benda dia ni cakap kan. Tapi kalau kita betul-betul teliti semua, macam dia lah punya jam. Macam dia yang paling tahu paling banyak sahaja. Betul. Tapi kan aku fikir something, aku rasa that's the irony of it. Tak silap aku ada ayat I'm not really good at ayat hadis ke ayat Al-Quran, tapi aku ada pernah terbaca di mana air zaman nanti orang yang betul, maksudnya orang yang berdakwah benda semua ni dianggap penipu sebaliknya. Ayat yang macam tu kan. So aku rasa itu apa yang cerita ni nak sampaikan. Memang aku cakap memang betul lah kan benda tu. Macam sekarang dia, kita mungkin fikir dia tu macam pelik. Macam-macam orang dia paling betul. Macam orang lain fikir macam ni, dia seorang je macam tu kan. Mana? Tapi actually dia lah bagi tahu macam benda yang paling baik betul. Tapi orang tak tahu pun. Orang tahu tapi buat-buat tak tahu. Buat macam tak ambil berat lah. Macam tadi macam azan ke 10. Lepas tu dia selalu ulang yang ayat apa. Kiamat dah dekat, mustahil makin jauh. Ayat itu sangat sangat macam wish kan. Bila cakap sampai-sampai lah, sampai. Betul lah, mustahil dah makin jauh kan. Dia buat kita terfikir lah macam betul lah kan. Sebab kadang-kadang kita biasalah manusia, kita lupa, lalai kan. So macam kerja, that's the one of the thing yang aku suka lah juga pasal Wei. Dia macam bila dia lontarkan skrip tu bukan skrip saja skrip. Tapi skrip tu ada something yang dia nak sampaikan. Walaupun dia dalam cara yang macam macam buat awak, tapi apa yang disampaikan tu macam betul lah. Walaupun dia macam nak buat awak tapi ada isi tersirat. Betul. Ada dia macam at least memang ada teguran macam nasihat ataupun benda kita boleh ambil kan. Macam kalau aku lah, like honestly aku rasa karakter Kuswadi tu
Kuswadi. Dia, Kuswadi yang siapa? Kuswadi tu yang dia macam lembut-lembut sikit tu. Sebab yang saya, kan? Sebab saya rasa macam saya terharu. Macam dia tu macam dia tak ambil berat pasal agama sangat tau. Bukan tak ambil berat lah, macam dia tak tahu. Dia tak tahu. Tapi kita boleh nampak yang dia nak tahu. Ha, so tu macam benda yang penting lah. Lagi macam kita kan. Kalau kita tak tahu something, kita kena lah macam cuba nak dapat. Tanya. Cuba tanya. Jangan malu-malu. Jangan macam buat tahu lah. Buat tahu, siapa nak ajar kita kan? Siapa nak tahu. Sebab saya terharu macam, oh dia ni walaupun tak tahu, dia nak juga. Macam dia at least ada effort lah. Ada effort. Macam ada satu scene tu yang tak ingat, seingat aku pasal duha. Macam duha tu apa? Walaupun macam orang tu, apa dia soalan macam duha soalan. Duha pun tak tahu. Tapi sebab tu nasib baik kau, dia orang pun macam walaupun dia macam duha pun tak tahu, tapi after that dia explain. Kalau kita tengok betul-betul dia menggambarkan banyak culture-culture. Contoh macam si apa? Kuswadi. Sejenis orang yang macam kita nampak luarannya macam tu, tapi sebenarnya dia nak tahu, dia nak belajar. Kalau macam karakter kau pula yang sejenis dia suka mengingatkan orang ke arah-arah itu. So aku rasa cerita ni kalau kita kaji lagi sebenarnya dia sangatlah membuka mata sebenarnya, dan sangatlah orang kata ilmiah, berilmiah. Dan sangat macam dia bukanlah bagi dakwah yang campang sentak je kan. Dia bagi slow-slow sikit-sikit. Sikit-sikit, santai-santai, dalam suka orang tu. Dia bagi macam tu. Kalau kita tengok kan dari sini, awal-awal diorang tak terfikir pun diorang nak join Najib. Kan? Kau tengoklah appearance diorang pun, seorang punk, seorang suka skinhead, seorang suka metal. Diorang nak, awal je diorang nak band kan? Betul, nak buat rock. Kalau nak buat rock, pergi audition pun nak audition rock band kan? Tapi at the end of the day, tak macam mana takdir tu jadi, diorang jadi Nasyid. Kalau korang kat tempat diorang, adakah korang akan go with the flow? Ataupun korang macam, tak nak aku nak rock band juga? Macam ni. Kalau saya, dia banyak jawapan tu soalan ni. Kalau saya rasa bila dah macam tu kan, kita pun kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita kan. Kerana Allah yang tahu kan. Kalau saya macam, saya akan tengok dulu, okay, benda ni baik ke tak. Okay, of course lah Nasyid dia baik. Kita contoh lain lah. Contoh macam dulu saya ambil account, takkan saya nak diploma ni saya ambil sains pula. Macam saya akan tengok dulu, maybe kalau pasal macam tu, bincang dengan parents, bincang dengan orang-orang lagi pengalaman, lagi pandai, lagi tahu lagi kita. Bincang dulu dan tengok. Kalau saya nak masuk yang investment analysis, saya tengok job scope terus. Nanti dah ambil degree boleh buat apa kan. Kau pun pernah experience kan, so dulu kan kau nak ambil law. Saya memang dulu result SPM pun okey kan, alhamdulillah 7A macam tu kan. So maksud saya pilih nak ambil law, tapi tu lah rezeki, tak tahu, kita tak tahu kan. So dapat investment, saya macam mula tu saya nak law kan, tak dapat. Tapi orang tu fikir balik, mesti ada sebab. Dia mesti ada sebab. Nak tak nak kita ambil je lah. Kalau macam kau sebab kata, tanya pendapat orang berpengalaman kan. Kalau macam dari sini pun, aku rasa orang yang guide diorang adalah Pak Imam pun. Itu daripada diorang kan. Kalau kau pula? Macam kalau saya dulu, contoh pasal saya kecil dulu, saya nak jadi saintis. Memang jauh gila apa saya jadi sekarang lah. Saya jadi saintis dulu. Masa lepas saya saintis macam apa? Tukar pula, jadi lecturer pula. Masa lecturer macam, tak boleh, ajar orang susah sini. Kau kena ada kesabaran yang tinggi. Lepas tu, tukar pula, jadi law pula. Lepas tu, dia macam fikir jadi lawyer kan. Dah fikir lah, ni macam ni paling baru kan, dia lawyer. Lepas tu macam, saya bila gaduh dengan member, dia kalau tak gaduh dengan saya, saya macam, malas lah, lagi balik, ambil kelas tu menang sahaja. Lepas tu, tak boleh jadi lawyer sini kan. Walaupun ada lagi, bukan dia senang kena argue je lawyer kan. Macam dia lagi berat benda tu. Tapi sekarang saya investment. So, saya macam, dari dulu saya nampak macam saya memang go with the flow pasal saya tukar. Tapi sekarang saya nampak macam apa yang kita akan tutup. Pasal cikgu saya cakap dulu kan, apa yang kau nak sekarang, apa kau nak jadi sekarang, tak semestinya kau akan dapat besar-besar nanti. Mungkin ada degree investment. Tapi bila kau kerja nanti, mungkin kau jadi macam kita dalam sales. Kita tak tahu apa yang kita dapat. Tak tahu apa kita dapat. So sekarang pun macam tak tahu lah. So apa kita boleh buat, go with the flow je lah. Mungkin tu memang takde kita. So dia macam kena menerima dengan hati yang terbuka lah kan. So just, kita just be ready lah. Anything kita kena
totally macam alah narrow vision, tak nak buat juga, saya nak buat tu juga. So saya tak, kita tak pandang dalam luas. Mungkin ni memang kita punya rezeki. So dengan tu macam kita kena just accept lah. Berdamai dengan takdir. Itu berdamai dengan takdir. Okay, kalau daripada sudut tu, mungkin korang ada tips-tips macam mana? Sebab ada kawan-kawan kita yang mungkin dia pilih kos tu sebab macam terpaksa and diorang still belum boleh terima. So apa tips-tips yang korang boleh bagi untuk kawan-kawan kita kat luar tu? Untuk saya kan, saya sebenarnya jenis orang yang daripada dulu lagi. Contoh saya dulu masuk nasyid kan, saya masuk dulu baru saya bentuk masuk. Saya jenis macam, kita buat dulu lah. Kalau macam kos pula, macam maybe kalau kita rasa macam dah susah dengan kita buat je dulu. Walaupun tu bukan choice kita, tapi itu yang ada depan mata kita sekarang. Sebab kita tu lah, kita tak tahu apa yang akan jadi esok kan. Kita buat dulu, kalau boleh layan, kita layan lagi kan. So like, buat je. Yang penting buat dulu. Baru yeah, kita tapi bijak. Betul lho. Macam dulu, so, macam kalau aku dah junior kan. Sorry lah, dulu masa kalau aku junior, macam contoh, bila kau dalam koko, kau ni mana nak bagi orang make sure diorang boleh carry kan. So macam saya kata kan, macam selalu orang complain, macam mana nak buat ni macam susah kan. Saya kata, semua benda susah. Tapi kau bila kau start je, macam kau start buat kerja tu, akan lagi senang. Betul, sebab nak start je susah. Macam tu, kau cakap tu macam betul lah, nak start tu yang paling susah. So macam bila kau dah mula, everything will fall in place. Betul. Yang penting kita start, lepas tu baru kita fikir nak apa. Yang penting start je. Kita jangan beritahu mak susah juga. Jangan tengok. Soalan seterusnya yang aku nak minta POV korang lah kan sebenarnya. Kau dah cerita ni, kita touch sikit pasal yang dia gaduh tadi, lepas tu ada something happen and dia datang balik. Something happen tu di mana Pak Imam tu meninggal. Which is manager tu meninggal. Kan? Korang ada tak experience yang korang pernah hadapi dalam losing someone? Yang rapat dengan korang ke apa ke? Contoh kat saya, saya tahun lepas, saya punya uncle dia meninggal sebab dia ada dementia. So saya macam jaga dia for last year lah. Macam contoh tu. Sorry, kan? Bukan nangis, sakit tak. Saya macam, tapi kalau korang rasa macam kita nak dia, skip okay. Saya okey je, saya sakit tak tu. So macam, so tahun lepas saya jaga semua tu. So macam bila dia dah meninggal tu, macam rasa macam, wish, tak boleh nak accept lah. Macam just simpan dalam. Awal-awal tu simpan dalam je, macam tak rasa apa-apa, tak pernah fikir apa-apa semua tu. So dah lama, dah simpan lama, baru rasa macam wish. Macam dah too much lah. So everything macam came out at, macam at once. Macam semua ni kita simpan dalam tu semua tu keluar. Kita buat. So lagi ni lama macam depressed lah. So saya rasa macam apa saya boleh buat lagi dulu tu. Macam saya just hadapi apa masalah saya dulu. Macam sedih, nangis lah semua. Nangiskan, luarkan kalau ada member macam boleh dengar, luarkan perasaan tu. Kalau macam kita ada siblings ke parents boleh dengar, luarkan je. Maksudnya that's how you deal with it lah. So macam tapi kalau for me that time sebab dah lama sangat tu macam mesti macam cuba luarkan kat member yang macam ada experience sama juga. So orang pun faham. So bagi lain nasihat lah, siapa nak buat. Macam kalau kau luarkan kat someone yang macam dia tak pernah experience benda tu, dia pun mungkin tak tahu macam mana nak. Sebab kadang-kadang feelings tu kita susah nak discard. So also yang tolong saya macam hobi lah. Macam saya punya hobi, saya macam isi masa lapang saya dengan hobi saya semua tu. Kalau saya pun ada kat waktu 2018. Waktu tu kita form 1 kan? Form 1. Waktu tu saya kat Johor, selama kan? Nenek saya meninggal kat Kedah, dekat kampung lah. Jauh kan? Lepas tu, mula-mula kita tak tahu lah. Tak bawa full form 1 ni budak bayi kan? Baru masuk kan? Baru masuk. Macam ikut dia hari-hari biasa-biasa. So kalau mak semua okey kan. So ada satu hari tu macam buat macam biasa lah. Lepas tu waktu maghrib, habis solat maghrib tu, tiba-tiba ada warden saya panggil kan. Macam apa ni? Sebab bila warden panggil lagi macam apa benda tiba-tiba cuak kan. Dia satu macam kan, kalau kita orang kat sekolah juga ada announcement. Contoh dia panggil, tidak Aiman saya datang ke pejabat dia. Kita tak ada masalah. Tapi benda habis lah kan. A bit traumatized, saya macam, apa ni? Lepas tu, warden tu macam panggil lah. Saya macam, pergilah aku lah.
kenapa cikgu kan? Saya cakap, saya cakap ni awak jangan sedia kan? Saya cakap, dia tunjuk teks. Mak saya cakap, message dia cakap kat Firas yang nenek saya dah meninggal kan? Saya cakap, saya jadi macam mana? Terkejut. Jadi macam, tak tahu rasa macam ni lah. Tak tahu rasa macam ni, macam ni. Terus sebab waktu tu ngam-ngam, esoknya hari Jumaat. So, maghrib pun cik tu. Saya pun nangis lah kan. Saya nangis tu, so saya duduk balik. Sebab tu maghrib tau kena duduk dalam line down. Macam, dom 1, dom 2, dom 3 kan. Saya pergi duduk balik kat. Saya dom 1 tu, duduk balik. So, saya menangis lah. Tapi orang saya macam tengok, kenapa dia ni kan? Saya nangis. So, cikgu announce lah ke depan. Yang warna tu announce. Cakap, dia meninggal. Saya sedih lah. So, maybe rezeki saya dapat kawan-kawan senior semua kan. Dia pun macam, datang je. Tak apa lah. Macam comfort kan saya kan. Saya rasa macam, okay lah. Macam, tenang sikit. Kadang-kadang dapat kawan yang baik pun merupakan satu rezeki yang kadang-kadang kita tak sedar. Betul. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia tak tahu macam nak deal with it. Maksudnya nak attain kawan kita pada saat itu. Tapi tak bermaksud macam dia bukan kawan yang baik. Kadang-kadang dia ada macam mana masuk. Dia ada yang macam datang kat kau macam okey tak apa. Tapi dia ada yang macam dia tak bukan sedih tapi dia macam kalau aku ni kacau ke kan? Orang tu lagi macam marah, kena marah ke apa. So, like, do you guys have any tips lagi yang korang boleh share? Kalau saya, tu je lah macam musim so hobi semua tu ni. So macam, for anything lah macam any situation, tak kisahlah macam kalau orang meninggal ke kau tengah sedih, like sedih sebab lain pun. Kalau stres ke apa, hobi tu penting juga. So macam, aku rasa aku boleh relate dengan hobi ni. Sebab macam dulu when my mental state was not macam okay. Salah satunya adalah kita create hobi baru. Macam-macam aku cuba, aku painting, aku knit. And so macam-macam lah semua benda aku try. So aku rasa macam bila kita down ni, it's not healthy for us untuk macam kita just duduk dulu and fikir pasal benda tu. Kita makan diri kita lah. We have to macam at least stand out ataupun paling maybe bare minimum yang korang boleh buat adalah pergi dan jalan dekat luar. Betul. Orang kata tengok kehijauan. Orang kata kalau kita tengok hijau-hijau ni, stress kita berkurang kan. Chilling. Mungkin korang boleh try nanti week 40. Kalau dekat Dungun pun dah memang ada semua tu lah. Nature kan, human nature semua tu. Maksudnya macam you have to get up and get your body move. Cakap buat benda busy. Walaupun tak busy, busy kan dia. Macam dulu masa saya macam ada melalui masa susah semua tu. Saya memang apa-apa jadi je, kalau sedih ke apa, main gitar. Apa-apa main gitar macam kalau tiba sedih, kalau broken ke apa, tulis lagu baru. Dia pun ada satu hobi. Dia suka tulis lagu. Okay, dah baca semua. Cuba bagi dua line lirik kau. Saya Ingat balik. Macam kebanyakan lagu saya tulis macam dalam bahasa Inggeris. Tapi macam ada lagu recent saya tulis lah. Ada nama dia Bintang dan Bumi. Alamak, aku tertarik lah nak dengar. Tapi dia macam Melayu dengan Mix lah. Sedap lagu tu. Jangan macam tu, nanti kau bagi kau tak susah. Nanti send voice kat aku dengar kan. Dia punya melody tu genre apa? Dia macam, macam jazz sikit. Dia macam jazz sikit, dia pop sikit tu lah. Dia macam, dia punya inspirasi daripada Yuna lah tu. Dulu saya ada macam, dia more kepada Pak Yuna lah. Dulu saya ada macam ada satu rakan ni. Saya dapat dengan dia lah. So macam dia pun suka Yuna. Lepas tu nama dia Bintang dan Bumi pun. So dia punya favourite punya thing macam bintang. Bintang. So saya macam detail macam to me, dia tu bintang. Yang saya hanya kat bumi je kan. So distance kita tu jauh. Tapi aku rasa it's interesting. Macam kau as a penulis, orang kata punya lirik kan. And sama juga macam Maui merupakan apa director. And mungkin dia ada visual-visual itu. So dia dah nampak apa dia visual lain. So okay, kalau macam POV kau sebagai penulis, kan? Okay, tak apa, kita claim dulu. Tak apa, kita claim dulu, kan? Okay, POV kau sebagai penulis, bila kau orang kata meng-create sesuatu karya, apa yang orang kata motivate kau ataupun mungkin apa yang macam membuatkan kau boleh untuk tulis benda tu? Macam untuk saya, maksud macam nama emosi. Sebab saya akan macam lebih banyak idea bila saya tengah melalui masa yang macam teruk. Macam contoh, kalau ni contoh
Taylor Swift kan. Okay. Kalau kita tengok semua album dia, semua ada macam ada sejarah dia. Ada sejarah dia. Ada ni, ni macam orang ni. So macam nampak macam emosi kita ni memang kontrol banyak lagi dalam bidang seni kan. Mm-hmm. Macam setengah orang macam dorang lukis ke macam painting ke semua tu, ada dorang emotion dia sendiri, like tersirat dalam dorang. So macam untuk saya ni memang emosi lah yang macam inspirasi saya. So saya suka macam, saya pun suka juga macam dengar muzik daripada banyak orang semua tu. So macam bila saya dengar tu macam eh, contoh dengan lagu dengan Yuna Mai macam eh, saya pun nak macam cuba juga benda. So dengan lagu je, okey lah ambil gitar, cuba try. Daripada segi penulisan eh, dia membantu kita untuk melegakan emosi kita. Betul? Lagi dengan sekolah lah. Contoh kita stress exam kan. Kita kena juga macam nak take a chill pill, nak break exam kan. Contoh tengah study everyday. Macam kau mesti pernah lalui juga. Sebab kau pun macam main instrument juga. Macam seni tu. Usually kalau aku, aku akan tulis jurnal. Aku akan journaling. So kadang-kadang kalau pagi tu aku serabut je lah. Macam kita student kan kadang-kadang stress assignment, lepas tu nak kejar due date lagi apa benda semua kan. So bila kau tulis dalam journal ni, dia macam kau boleh tulis without any judgement. Sebab kita je tengok, kita je tengok. Tak pun kadang-kadang aku tak baca pun balik apa benda tu kan. So bila kau tulis journal, kau nampak tau apa sebenarnya. Kau tulis je lah. Selalu aku akan prompt diri aku, what are you feeling right now? Betul je. Stress sebab due date esok. Stress sebab aku tak sempat siap. Tak sempat siap. Ataupun apa, rasa marah sebab kawan aku macam ni. Maksudnya kau tulis je. Insecure dengan apa, classmate sebab dalam mana macam tu kan. Maksudnya kau tulis je. Sebab tak ada orang pun ni akan jalan. Sebab kadang-kadang kalau kita cerita kat orang ni akan rasa, diorang akan macam eh tak adalah, diorang tak rasa pun macam tu, kau je rasa macam tu kan. Sometimes we don't really need that. Sometimes kita just nak luah. Tapi kita tak nak pun apa nasihat tu sebenarnya. Just nak meluahkan pasal kan, tak kisah apa detail dia. So kadang-kadang usually bila aku tulis journal tu, dia membantu aku daripada segi dia clear kat otak aku tau sebenarnya. Kalau saya lain tak? Saya tak tulis. Saya kalau saya rasa macam kita stand up kalau macam student ni macam ui banyak sangat hari ni kan. Masuk saya macam kena ambil relax jap. So saya dengan Akil lah selalu. Panggil Akil. Dia pergi bilik dia. Akil jom nak cakap jap. Macam cakap lah macam ni emosi dia. Macam ni saya tak tulis. Tapi saya more to like cakap lah. Siapa lagi yang korang ingat yang dia macam menonjol pada korang? Menonjol bagi tu orang. Sekejap, saya sebenarnya ada soalan tadi awal-awal. Sebab akak tu tanya kita pasal kita punya favourite macam apa scene watak tu kan. Macam kita ada jawapan saya, contoh saya Kuswadi dengan Fira sebut tu. Apa akak punya favourite? Alamak, dia tanya kita pula. Alamak, dia nak saran sejak saya ke ni? Mungkin aku pilih Pak Imam ke. Pak Imam tu? Kenapa tu kak? Sebab aku rasa macam aku boleh relate sikit dengan lagu in terms of managing people. Imam yang baik lah, bukan imam yang yang baik lah. Yang baik. Yang meninggal tu kan? Yang meninggal tu. Yang dia jumpa diorang tu kat surau. Lepas tu dia apa, dia suggest nasib apa benda semua tu kan. Lepas tu daripada situ dia take the responsibility of manage orang. Betul-betul. Or orang punya semua ni. So aku rasa benda tu relate lah dengan aku sebab macam cakap dia aku ada involved dengan stage manager. So daripada situ sebenarnya nampak yang dia lama-lama, mungkin awal-awal dia care for the budak-budak tu as kerja kan. Tapi lama-lama aku rasa dia menganggap budak-budak tu as anak-anak dia sendiri. So family sendiri. As a family sendiri. So macam kalau based on my experience yang sikit tu, nak manage orang susah sebenarnya. Sebab orang ni macam banyak-banyak perangai kan. Macam kita tengok karakter Hazamah lain, karakter Alucham lain, semua lain-lain. So like dia sangatlah, dia tahu how nak handle diorang. Macam mana, how nak jaga hati diorang, how nak take care of diorang yang lain-lain punya needs ni kan. So aku rasa aku sangat amazed dengan tu. Dan dia sangatlah penyabar dalam aspek tu pun. Saya juga sebab macam dulu masa saya pernah macam manage orang juga macam dalam club interact dulu.
saya rasa macam susah sebab kita memang lah ada macam contoh kita ada masuk kelas ke apa cara nak be a better macam leader semua tu kan. Tapi kita tak boleh nak apply je benda tu semua. Betul. Sebab setiap orang different. Lagi saya sekolah semua lelaki. Macam contoh kalau kita tiba macam tak tegas tak boleh diorang macam sebab lagi kan suka santai sikit. Diorang tak suka yang terlalu tegas tak boleh macam contoh kalau kita marah kan. Kita marah diorang. Kalau saya kena marah dengan member saya lagi marah. Macam kau ingat siapa tu. So macam kita kena pandai manage lah. So kita kena macam take in consideration siapa diorang tu, apa diorang punya cara diorang tu semua. Macam fahamkan fahamkan apa kira-kira diorang, apa diorang macam cara diorang buat lah. So macam as someone yang macam akan cakap imam tu macam more like a leader macam sampai management tu dia kena dia nak be more caring lah. Tak boleh macam oh aku pergi kerja ni kau buat tak isap. I guess dia kena take time untuk kenal. Kena kenal juga tu. Dia apa if you can defeat them, join them. Okay sangat kata-kata hikmah. Kalau saya pun saya dulu tak ada interact tapi saya dulu pengawas kan. Saya ketua keranian, ketua biro keranian. So like macam dengan macam senang kan, macam baca doa setiap minggu. Tapi ini untuk cikgu pula, cikgu nak every week tu tukar-tukar orang. Tapi untuk saya pula, nak cari orang tu macam ada yang tak nak, ada yang ni ada yang segan kan. Itu pun macam cabaran juga lah, kita kena faham maybe yang ni yang tak tahu tu kita ajar, slow-slow ajar. Saya pernah sekali tu saya buat macam session panggil semua pengawas lelaki kan dengan junior untuk steam back hutang untuk macam try sorang-sorang dan ajar semua sikit-sikit macam tu lah. Maksudnya we have to kita kena ada strategi macam nak tackle betul situasi juga effort kita juga tu betul. Jadi seorang leader sangat susah, tak kisahlah kau leader event kecil ke event besar ke apa ke kan, sangatlah susah itu. So kita nak manage diorang tu kan. Lagi-lagi yang macam aku cakap dari Pak Imam kan, niat diorang bukan dia nak jalan nasi. So jadi mungkin belakang-belakang nak kena deal lah kan. Macam aku tak nak lah buat ni sebenarnya tapi asal kau paksa. Mungkin walaupun dia punya intention baik macam nak sebaik ya dia sabar kalau tak boleh dia macam ai korang ni maksudnya dia ada kepercayaan dekat budak tu. Dia pun macam caring juga nampak dari segi tu. Okay. Ada lagi tak soalan ada diorang? Tak ada. Dah habis. Soalan ni dah habis. Betul Ashu tak ada Kau nak tanya soalan cepu mas kan? Uish, Okay. Masih baik tak ada? Okay. So, kalau soalan dah habis, macam biasalah kita akan move kepada our next segment. Which is Rapid Fire. Rapid Fire. Are you guys familiar with it? Rapid Fire tu sending ke? Dia a little bit senang nak faham macam disorder sikit. Macam kita, saya akan bagi korang dua pilihan jawapan dan korang kena pilih salah satu dalam masa kurang daripada 10 saat. Maksudnya within that 10 second lah. Kena laju Soalan pertama, movie atau podcast? Movie. Podcast. Kenapa macam ada pause lah? Sebab macam bagi peluang lah. Okay, next adalah naik basikal atau naik boat? Naik basikal. Naik basikal lagi. Manalah tahu kan. Dia berminat naik bot. Mungkin lah naik basikal. Basikal lah. Okay. Next, penyanyi atau manager? Penyanyi. Okay. Genre komedi atau horror? Komedi. Okay, ini berbeza. Aku nak dengar. Kenapa? Kalau macam interesting kan? Bagi chan kan ni? Bagi chan. So macam saya dari dulu memang dulu saya tak suka horror langsung. Saya memang takut lah macam dulu tidur macam kata movie dulu, tidur beli balance kan sebab takut. Tapi macam lama-lama tiba saya suka pula horror ni. Macam dia opposite lah. Lepas tu macam saya lagi suka tengok horror lah. Macam dia lebih macam ni rasa macam push. Dia macam, thrill macam lepas tu kita rasa inggi. Pasal terkejut macam kan. Dan lagi sekarang duduk macam down jenis sebenarnya rasa saya seram. So macam ni mana dah pernah ada experience ke so? Experience macam pernah sekali lah. Tak tahu lah. Tak tahu member tinggal tiba main-main saya kata macam memang betul kan? Dan tu saya pergi mandi baru balik macam kelas lah lambat macam pukul 1 macam tu kan. Bukan pukul 1, balik macam pukul 12 lebih lah. So macam mandi semua tu dalam pukul 1 lebih nak masuk 2 tu kan. Member semua tidur dalam bilik. Saya pun baru balik daripada toilet mandi. So nak macam nak pakai baju lah. Pintu saya selalu memang akan biar tak lock.
Okay. Sebab macam takut macam tiba orang nak macam member kat luar ke apa. So itu macam my habit lah tak lock kan. Tapi sebelum tidur akan lock. So itu dia tak lock, saya tahu tak lock lah. Sebab saya baru masuk. Belum nak tidur lagi, so belum tidur. Lock lah. So macam tengah nak pakai baju semua tu, tiba dengar bunyi pintu macam kecap. Macam bangun bila. Kan aku dua. Masuk bilik sebelah pun selalu lepas bilik sebelah juga. Bilik sebelah pun langsung tidur nampak yang tu kan. Kau buka ke pintu tu lepas? Pintu tu, bunyi kecap tu, pintu tu lock. Oi, takut. Saya macam, takut. Saya macam, macam mana boleh lock ni? Masa macam pintu dia macam, boleh ke lock dari luar kan? So macam ambil kunci kan, buka pintu, tengok luar. Cuma lock kan, macam, boleh. Masa tengok luar pun tak ada orang kiri kanan semua. Masuk bilik sebelah, macam opposite tu pun tak ada orang. Macam, boleh juga ni. Tapi orang kata kalau ada apa-apa jangan tegur. So macam, okey lah, masa boleh lock pintu, tidur dengan lagu kot. Sebab tu saya dah score. Nampak. Saya jadi macam, saya senang terbayang. Macam orang cakap apa, cerita apa hantu kat lima kan. Orang cakap cawa lawak kan. Tapi saya, seram kan. Saya tu fikir mimpi tu. Macam tu lah, kalau kau beli tu cakap. Cakap komedi ke saya cakap komedi apa? Banyak lah, macam campur-campur, mostly sitcom lah. Apa suka beli kan. Okay, next. Rumah zaman dulu ataupun rumah zaman sekarang? Sekarang. Rumah sekarang. Oh, okey. Di masa bandar kan? Betul-betul. Okay, jiwa bandar sangat sangat tebal. Okey, ini aku kena serius sikit lah. Zaman dulu-dulu kita akan ada cabin best time solat. Lepas tu akan ada satu khusus tu pengurusan jenazah dulu. Korang lagi prefer untuk jadi jenazah atau orang yang uruskan jenazah tu? Benda urus? Uruskan jenazah. Kena fikir tu. 10. 9. Menurus lah. 8. 7. Urus jenazah. Kalau dia tak ada nak uruskan, kau sama-sama kau seorang ni macam mana? Saya jadi jenazah. Jadi point of attention lah pun. Orang ikat kita tu. Dah lah orang ikat kan. Macam kalau ada tu main nak dia. Aku rasa experience tu sangat lama insafkan eh. Klasifobik. Sangat lah. Okay, pemandangan pantai atau sawah padi? Pantai. Kenapa tak ada sawah padi? Pemandangan sawah padi cantik apa? Sebab kampung saya kat Kedah. Maksud kau dah bosan dengan sawah padi? Bukan dah bosan tapi macam macam lebih berat. Macam laut dia macam dengar bunyi ombak dia kan. Dia sebab ulat-ulat dekat laut bukan seseram laut. Dia sangat dah certified budak bandar. Sangat certified. Last one. Jadi artis atau fans? Artis apa? Macam ni eh? Soalan tu susah. So, artis apa? Betul. Sebab macam antara kita nak dengan orang ataupun kita nak yang luar kat saya lagi prefer yang artis lah. Tapi tak nak akut nanti tak tahu, susah. Tapi kau kena bag kehidupan artis lah. Kehidupan artis susah juga sini. Macam saya lagi prefer kehidupan saya sekarang macam aman. Biasa, tak biasa, ada orang ni. Aku rasa mungkin lah, ni aku punya opinion. Mungkin kau boleh objek ataupun ni. Mungkin kau pilih untuk jadi artis sebab kau boleh berkarya. Sebab itu memang saya main fikir macam saya boleh pasal lagu. Saya suka nak buat karya tu cuma lah. Tapi macam nak jadi artis sejauh sangat dengan apa saya nak jadi. Nak kena hidup fame tu susah pun. Saya prefer hidupan yang lebih aman. Loki. Okay, kalau saya pula, saya rasa yang membezakan kita ada value. Bukan ada value lah. Dia cakap ada bakat ke tak kan. Dekat something macam bila kita jadi artis lah macam tu lah. Macam membezakan apa special dia. Bukan special dia lah. Macam boleh nampak. Kita menonjol lah. Betul. Okay. So that's the end of the question untuk kita punya rapid fire. So kita pun dah sampai ke penghujung episod kali ni. So korang ada ayat-ayat conclusion ataupun apa yang korang boleh rumuskan ataupun kata-kata terakhir kepada penonton-penonton kita? Untuk saya boleh tengok lah cerita apa, tiada tajuk kan. Sebab cerita dia memang like dia bukan lawak kosong. Dia ada cerita yang lawak kosong tapi cerita ni lawak dengan ada banyak sirat itu. Okay. Banyak intake yang input yang kita dapat. Okay, betul. Okay.
kalau saya, just remember lah, musim-musim dah dekat, jangan mandi pantai, bahaya, pasal akan berkata ombak besar. Yeah. So, kita mesti stay safe. Jangan turun pun dekat pasir. Jangan turun pasir tu. So, I think that's it untuk kita punya episod kali ni. And aku nak ucapkan banyak-banyak terima kasih dekat korang sebab sudi spend time and bagi masa korang untuk shoot episod Sema Tepi Petas dengan kita orang. So, thank you so much. Lagi satu, jangan lupa subscribe. Dia dah promote dulu. So, like, follow, subscribe. Viral. Okay. Make sure tekan subscribe and like apa semua sekali dekat button-button kat bawah tu. And we'll see you guys in the next episode. Bye.